menyambut hari kemenangan selepas sebulan berpuasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mimika melalui bagian humas dan protokoler bersama Ormas Islam di Mimika menggelar takbir keliling lepas menunaikan puasa terakhir pada 9 April 2024. Titik kumpul takbir keliling ditempatkan di Masjid Baitur Rahman SP2 Timika bersama seluruh warga Muslim Mimika yang hadir dengan kendaraan hias bernuansa Idul Fitri. Hadir dalam pembukaan takbir keliling 1445 Hijriah, Forkompimda, Ormas Islam Semimika, yang mendapatkan pengawalan aparat TNI Polri, yang langsung dikomandoi Kapolres Mimika AKBP IGD Putra. PJ Sekda Mimika Ida Wahyuni dalam kesempatan tersebut, turut melepas rombongan takbir keliling mewakili Bupati Mimika. Seiring dengan berdumanya takbir kepada saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, sebagai umat yang beragama, kepada kita yang seluruh hadir di tempat ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam acara takbiran bersama pemerintah Kabupaten Mimika dan masyarakat dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh yang terlibat dalam acara ini. Semoga apa yang kita kerjakan dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat ini umat muslim telah sampai pada penghujung puasa, satu bulan penuh telah menahan hawa nafsu dunia, tidak makan, tidak minum, dan tidak rasa, besok akan menyambut hari kemenangan. Semoga amal ibadah puasa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini tidak berupa kami berpesan dalam melaksanakan pawai takbiran agar tetap menjaga ketertiban berlalu lintas saat berkendaraan, jangan saling mendahului ugal-ugalan bagi sesama pengguna jalan. Mari kita tunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan ciri khas orang yang beriman dan bertakwa sehingga perilaku mulia menjadi tinggi disiplin. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Selasa 9 April 2024, takbiran bersama pemerintah Kabupaten Mimika dan masyarakat dengan resmi saya lepas. Sekian, terima kasih Bupati Mimika, bertanda Dr. Elpinus Omale, SDMH. Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara pawai takbir pada hari ini, Selasa 9 April 2024, takbir keliling pun dilakukan mulai menjelang maghrib menuju kantor Bupati Mimika oleh seluruh simpatisan Ormas Islam di Mimika, sekaligus buka puasa bersama dan menunaikan sholat maghrib. La ilaha illallah.
Ia dilanjutkan lepas sholat menyusuri sepanjang jalan utama Cendrawasih menuju Jalan Budi Utomo, Jalan Hasanuddin, Jalan Yosudarso, Jalan Belibis, dan berakhir di Gedung MNM Yawarai. Hari ini pawai takbir yang nantinya akan kita sholat Idul Fitri besok. Jadi pawai takbir ini, jumlah pawai takbir itu 30 mobil hias yang dilombakan. Kemudian dari 81 DKM lebih kurang dari mobil-mobil lain dari umat Islam ikut serta sekitar 100 ke atas untuk ikut pawai takbir nanti selesai isya di pusat pemerintahan Kabupaten Mimika sini. Kemudian PBI mengharapkan bahwa seluruh umat Islam menjaga keamanan agar seluruh masyarakat Kabupaten Mimika ini merasakan bahwa di dalam pawai ini bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat di kabupaten ini juga merasa bahwa di pawai takbir ini adalah bagian dari mereka juga. Tim Liputan Papua MCTV.